dengan modus pengeposan ban. Yang mana modus ini sudah terjadi di beberapa lokasi di wilayah Jakarta, mungkin di wilayah selatan, di mana caranya adalah dengan mengeposi ban di saat-saat target ataupun calon korban itu sedang berhenti di kemacetan, di tengah-tengah kemacetan. Kurang lebih kasusnya seperti itu. Adapun dasar laporan polisinya adalah laporan polisi nomor 609 dari Romawi 3 tanggal 18 Maret 2009. Tempat kejadian perkara adalah di lampu merah ITC Permata Hijau, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan yang terjadi pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 pada pagi hari. Adapun 4 orang tersangka yang sudah kami tangkap dan kami proses saat ini adalah saudara Safri alias Kocek bin Usman. Dia bertinggal di daerah Serpong, Tangerang. Yang bersangkutan juga berasal dari Palembang. Ya. Perannya adalah menggembos ban pada saat lalu lintas sedang macet, ya. Jadi pada saat calon korban dengan kendaraannya sedang macet dan dia sudah memantau itu ada target yaitu berupa barang-barang berharga yang ingin diambil, dia menggembosi dengan cara menusukkan satu buah mata kunci kepada ban kendaraan calon korban. Yang kedua, mereka menggayung bin Kidam yang bersangkutan tinggal juga di seputaran Tangerang, ya. Orang Pak asli dari Palembang juga. Dari Palembang dan juga perannya adalah joki sepeda motor merek Suzuki Satria FU dengan ada plat nomor 6084 CZO yang bersangkutan mengawasi keadaan sekitar. Yang ketiga, Rahmat Aji bin Ibroni. Mas, ya. Yang bersangkutan ini juga tinggal di sini, ada tiga orang bertempat tinggal di tempat yang sama di daerah Tangerang. Perannya adalah sebagai joki sepeda motor merek Sonic, ya, dan juga menguasai keadaan sekitar. Yang keempat, Dandi Alvina Sintoni yang bersangkutan juga tinggal sama tadi dengan tiga rekan lainnya. Perannya adalah mengambil barang milik korban dengan cara membuka pintu. Jadi dia membuka pintu samping kanan korban ketika korban sedang turun mengganti ban. Yang kelima, Yogi Sanjaya di bawah umur ini, yang bersangkutan perannya adalah memberitahukan. Jadi dia memberitahu korban bahwasannya bannya sedang kempes. Adapun barang bukti berupa alat kejahatan ini ada 3 unit sepeda motor yang digunakan oleh para pelaku dan juga satu buah nih mata kunci ini. Ini alat yang digunakan oleh para pelaku untuk mengemosi, ya, untuk salah satu pelaku yang mengemosi ini. Yang cara ini dihasilkan pada bagian bannya sehingga dalam waktu tidak lebih dari 30 menit ban gembos, ya, dan ada yang memberitahukan sehingga mereka menepi dan satu pula di saat korban mengecek keadaan bannya, pelaku mengeksekusi mengambil barang yang ada di kendaraan barang berharga yang sudah ditarget. Okay. Dari para pelaku ini kami tangkap di seputaran Tangerang, Serpong, itu sekitar tanggal 17 April, ya, April 2019 itu kami tangkap di beberapa tempat di daerah Tangerang. Untuk ancaman hukuman dari ketiga pelaku kami kenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Demikian apa yang saya sampaikan dalam press release ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Udah berapa kali beraksi? Ini sudah ada 3 kali kami beraksi. Mereka ngaku 3 kali.